Hai, kembali lagi bersama Rica Rica. Hai teman-teman semua, apa kabar? Semoga kalian baik-baik aja ya. Oh ya, hari ini aku mukbang sate plecing makluk-luk. Jadi ini adalah sate sapi. Di sini ada 3 porsi, ada 30 tusuk sate. Dan ini ada ketupat, jadi ini dibuatin sama bibi aku. Ini satenya aku beli di sate plecing makluk-luk. Sate plecing sapinya ini, satu porsi itu harganya Rp33.000. Isi 10 tusuk sate aja. Jadi sate tok, gak pakai tipat, gak pakai nasi. Sama sambalnya, sambalnya banyak banget sih. Aku belum cobain dan aku udah nuangin sambalnya sebanyak itu. Jadi kayaknya ini pedes banget. Oke, buat teman-teman, sate plecing makluk-luk itu cabangnya ada di mana-mana. Aku belinya di Teokumar, terus ada yang di daerah Renon. Jadi ini aku belinya yang di daerah Teokumar. Nah, buat teman-teman, ada yang udah pernah cobain sate plecing makluk-luk belum? Jadi ini sate plecing makluk-luk ini terkenal banget sih, terkenal enak. So, buat teman-teman, kalau kalian suka juga dan pernah nyoba, kalian komen di bawah ya, oke? Okay? Nah, buat teman-teman yang lagi nonton, jangan lupa ambil cemilannya dulu. Supaya kalau nonton aku, kalian gak ngiler, jadi kita bisa makan bareng deh. Sebelum makan, kita harus berdoa dulu. Berdoa sama-sama ya, berdoa mulai. Selesai. Aku gak tahu apakah aku bisa ngabisin ini atau enggak. Selamat makan. Halo, aku kembali lagi di layar handphone teman-teman. Hai kamu yang lagi nonton, iya kamu yang senyumnya manis, klik tombol like di bawah ya. Jangan lupa komen juga. Buat yang belum subscribe, gas sekarang klik tombol subscribe. Dan jangan lupa klik tombol lonceng juga ya. Aku hitung 1-3. 1, 2, 3. Udah? Oke, terima kasih. Selamat menonton di Calova. Waktu ini aku sempat ceritakan ke teman-teman kalau aku sekarang lagi nggak bisa makan banyak. Tapi kalau menurut aku sih gara-gara aku lagi minum obat ya. Jadi sebenarnya aku lagi sakit, tapi aku nggak tahu ini sakit atau gimana. Pokoknya di bagian tubuh aku ini ada kayak muncul benjolan gitu. Aku sempat cek ke dokter, itu katanya ada saluran yang tersumbat. Jadi karena salurannya tersumbat bikin ada benjolan dan itu agak sakit sih, dan itu udah muncul dari tahun lalu. Jadi aku udah cek ke dokter itu dari awal aku ada benjolan itu, terus udah rutin gitu minum obat sekitar 2-3 bulanan gitu teman-teman aku minum obat. Tapi karena akunya rada males jadinya aku stop minum obat, dan akhirnya baru bulan kemarin aku minum obat, 2 bulan lalu itu aku minum obat lagi karena aku ngerasa kayak aku makin sakit dan makin gede gitu, makanya aku minum obat lagi gitu teman-teman. Nah, obat yang aku minum ini adalah obat herbal karena aku nggak suka kalau misalnya aku rutin minum obat itu, aku nggak suka obat kimia gitu tuh teman-teman karena langsung ngaruh ke telinga aku. Jadi ini yang aku minumnya itu obat herbal, ada 3 macam, ada benalu, terus ada karena aku lupa lagi satu, pokoknya yang pertama itu ada benalu, obat herbal, terus yang lagi satu itu aku lupa teman-teman apa.
Terus yang lagi satu itu adalah propolis. Jadi ada 3 macam obat dan aku minum itu sehari 3 kali gitu, teman-teman. Jadi ini udah bulan kedua aku minum itu. Dan semenjak aku minum obat itu aku ngerasa kayak aku cepat kenyang. Jadi mungkin gara-gara itu juga aku nggak terlalu bisa makan banyak, teman-teman. Dan waktu ini juga sempat ada yang nanya di Instagram ke aku, kak minum obat apa sih kok bisa bikin makannya berkurang gitu. Ini obat aku minum karena aku sakit ya, teman-teman. Jadi buat teman-teman kalau nggak sakit jangan minum obat ini, oke? Dan ini adalah obat herbal. Jadi aku ini dokter ini adalah teman bapakku, teman orang tuaku. Jadi kalau aku sakit aku biasanya selalu ke dokternya. Ini namanya dokter Ide Bagus Kasnawo. Jadi dokternya biasanya ngasih obat herbal gitu loh, teman-teman. Itu kenapa aku kalau sakit aku lebih suka ke sana, karena dapatnya itu obat herbal gitu. Itu untuk obatnya 20 hari, teman-teman. Nanti kalau udah 20 hari aku cek lagi gimana keadaan benjolannya ini, apakah sudah berkurang. Kalau berkurang nanti dosisnya dikurangin lagi. Gitu, teman-teman. Dan dokternya juga ngasih tahu aku ada pantangan makanan yang gak boleh aku makan. Pertama ada terasi, terus saus-sausan sama makanan yang ada mengandung bahan pewarna buatan gitu, teman-teman. Jadi itu adalah 3 yang tidak boleh aku makan sebenarnya, pewarna, terus terasi, sama saus gitu, karena saus ngandung pewarna gitu kan. Dan saat ini aku membuang pecing. Setahu aku ini sambelnya ini si terasi gitu, dan aku setelah makan aku baru inget kan, ya itulah aku. Semoga besok aku tidak makan makanan yang berisi terasi lagi. Susah juga sih punya konten mukbang, tapi tantangan makanan yang tidak boleh aku makan tuh banyak. Jadi ya agak susah aku milih buat mau mukbang apa gitu.
Oke, sekian dulu mukbang hari ini buat teman-teman yang udah dengerin ceritaku. Terima kasih banyak buat kalian, selalu jaga kesehatan. Jangan sampai sakit, pokoknya makan makanan yang sehat, jangan yang aneh-aneh. Tetap jaga kesehatan, karena kesehatan itu paling penting. Oke, sampai ketemu di video aku selanjutnya ya. Bye-bye. Dadah. Oke, sekian dulu mukbang hari ini. Buat teman-teman yang udah nonton, terima kasih banyak. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan nyalakan tombol notifikasinya supaya kalau aku upload video, teman-teman langsung dapat notif dari aku. Sampai ketemu di video berikutnya. Jangan lupa makan ya dietnya. Besok aja, bye-bye. Dah. Pedes.